Babin Kamtibmas Kelurahan Kenari Jakarta Pusat Aibtu Wardi menggelar acara forum grup diskusi bersama dengan Ketua RT 14 yang dilaksanakan di pos RT 14 Jalan Inspeksi Ciliwung, Kenari Senen, Jakarta Pusat. Adapun permasalahan yang dibahas adalah mengatasi beberapa anak-anak remaja yang masih terlibat narkoba agar segera sadar dan meninggalkan barang haram tersebut. Setelah melewati beberapa waktu dalam diskusi, akhirnya menemukan solusi, yaitu dengan diadakannya pelatihan bela diri dan ceramah oleh Ustadz Tamim di pos Karang Taruna RW 3 dengan bekerjasama dengan Ketua Karang Taruna setempat. Kegiatan pelatihan bela diri dan ceramah ini akan dilaksanakan setiap 2 kali dalam seminggu. Dari Jakarta, Aibtu Wardi, Tribrata TV, Salam Tribrata.